إلى حضرة النبي وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم الخلاق الذي خلق الأرض والسماوات السبع طباق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، خير خلق الله على الإطلاق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعلى آله وأصحابه وقرابته وعترته وذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم التلاق، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اشرح لنا الصدور، وبارك لنا في الأمور، وضاعف لنا الأجور، وأرخي لعيوبنا الستور، واختم أعمارنا بالحسنى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، وأوسع الأرزاق، وأهنئ العيش، فإنه لا يهدي لها إلا أنت. واصرف عنا سيئها وضيقها، فإنه لا يصرف عنا سيئها وضيقها إلا أنت. الحمد لله، puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat-Nya lahir dan batin. Lahir zahir, yaitu yang kita rasa oleh batang tubuh kita. Batin, yaitu yang kita rasa oleh perasaan kita. Asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah tumpahkan kepada kita nikmat-Nya, nikmat zahir dan nikmat batin. Nikmat zahir adalah adanya kita, tubuh kita, dan apa yang dinikmati oleh tubuh kita. Nikmat batin adalah apa yang dinikmati oleh batin kita, oleh perasaan kita, daripada kedamaian, daripada ketenangan, daripada ketentraman, daripada kebahagiaan, daripada cinta, dan sebagainya. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam majlis ilmu hadis, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang termuat dalam kitab Al-Arba'un Al-Buldaniyah fi Zuhdi wa Riqah, 40 hadis dari 40 guru pada 40 kota dari 40 sahabat mengenai zuhud dan hal yang melembutkan hati dan menggemarkan kepada negeri akhirat. Kali ini kita membaca hadis ke-6 pada kota Balangan atau kabupaten Balangan, suatu daerah kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan di Indonesia, dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an. Akhbarani akhi al-akbar al-murabbi al-mursyid ustazul asatid abul ulumi wal fuhum asy-syekh Muhammad Bakhit
hafizahullahu ta'ala wa matta'ana bihi wa asbagha alaihi ni'amahu ijazatan ammah hadarna durusahu marratin la tuhsa fi kutubin muta'addidah wala hasna ahwalahu syarifah al-mali'ah bin nuri wal waqar wal haibati wal jamal wala hazna mujahadatihi tammah bi nashril ilmi wa khidmati tullab wa hubbi ahli al-baytin nabawi al-kiram bi balangkan wa ghairiha wa hiya mudiriyatun fi Kalimantan al-Janubiyah an mujizi al-walidi wal-fadani wal-allamah al-habib Zain ibn Smith wal-allamah Ali ibn Hussein al-Aidid wal-habib Abibakar al-Attas wa ghairuhum bi asanidihim ila al-imam al-Bukhari rahimahullah bi sahihihi kitab al-riqaq an humrana ibn Aban qala rahimahullahu أتينا عثمان بن عفان رضي الله عنه بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا يقول الشيخ الدكتور مصطفى ديب البغا في تعليقه على البخاري لا تغتروا أي بهذه المغفرة وَتَعْتَمِدُ عَلَيْهَا فَتَجْسِرُ عَلَى الذُّنُوبِ. Mengkhabarkan kepada Al-Fakir, kakak daripada Al-Fakir, seorang murabbi, seorang mursyid. Murabbi artinya yang mendidik dari nol, dari kecil. Mursyid yang membimbing sesudah besar. Atau perbedaan murabbi dan mursyid. Murabbi yang membimbing dari awal, mursyid yang membimbing sesudah dewasa. Kita memerlukan murabbi dan kita juga memerlukan mursyid. Kadangkala mereka berbeda orangnya dan kadangkala satu orang. Ada yang berbeda, kita memiliki murabbi di waktu kita lagi kecil dan beliau misalnya telah meninggal, lalu kita bertemu dengan mursyid yang membimbing kita setelah kita dewasa. Atau mereka satu orang, kita bertemu seseorang al-murabbi, al-mursyid, al-jami', al-kamil. Dia membimbing kita dari awal, menangkap kita dari awal mula kita. Asalnya kita tidak mengerti apa-apa, asalnya kita senang maksiat, asalnya kita lalai. Nah, kemudian kita diambil menjadi terjaga, menjadi ingat. Itulah namanya murabbi dari awal mula. Kemudian al-mursyid adalah kelanjutan dari murabbi. Jadi orangnya itu juga. Maka al-murabbi, al-mursyid ini bisa dua orang, bisa satu orang. Dia murabbi dan mursyid sekaligus yang menemukan kita dari nol, dan membimbing kita dan terus menunjukkan kepada kita. Maka dia
Rabbi wa syekh. Bisa juga dia dua orang. Satu murabbi dan satunya mursyid. Satu murabbi yaitu dia mengambil kita dari nol, dari tidak mengerti apa-apa, kemudian dia meninggal misalnya, atau kita pindah alamat, tidak bertemu lagi dengan beliau, dan kemudian kita bertemu al-mursyid, orang yang membimbing kita, yang melanjutkan daripada murabbi. Baik, ustazul asatiz, guru oleh para guru. Banyak murid-muridnya yang menjadi guru, itulah ustazul asatiz, guru oleh para guru. Abul fuhumi wal ulum, seorang ayah bagi pemahaman-pemahaman dan ilmu-ilmu, sehingga itu disebut dengan misalnya abul faid, abul imdad, abul asrar, dan sebagainya. Padahal tidak ada memiliki anak bernama al-faid, tidak ada memiliki anak bernama al-imdad, tidak ada memiliki anak yang bernama al-asrar, abul barakat, tidak ada yang memiliki anak, tidak ada mempunyai anak bernama al-barakat. Tapi ada digelari dengan gelar itu saking banyaknya istilahnya, saking melekatnya apa seseorang itu dengan ilmu, disebut abul ulum. Melekatnya seseorang itu dengan barakat, disebut abul barakat. Melekatnya seorang itu dengan limpahan kebaikan kepada orang lain, disebut abul faid, min fadha yafidu faidan, melimpah. Fadhatil hiyat, melimpah telaga, akhirnya meluap. Nah, orang yang banyak sekali limpahan ilmunya, limpahan kebaikannya, limpahan manfaatnya yang bermanfaat sekali, disebut dengan abul faid. Orang yang melekat padanya rahasia, disebut dengan abul asrar, orang yang memiliki banyak rahasia yang melekat dengannya, dan seterusnya. Jadi abu seperti Abu Hurairah, artinya apa? Orang yang melekat dengannya kucing kecil, jadi itu disebut dengan Abu Hurairah. Artinya orang yang melekat dengannya kucing kecil. Itu nama bagi sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Sakhar. Abu Turab, kunyah bagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Abu Turab, orang yang melekat padanya tanah, di belakangnya tanah, karena dia berbaring langsung di tanah. Sayyidina Ali ini, jadi tanpa kasur, jangankan kasur, tanpa apa namanya, tikar, apalagi keramik, apalagi kasur, sehingga disebut Abu Turab, orang yang melekat padanya tanah, yaitu orang yang suka berbaring, yang sifat melekat padanya suka berbaring pada tanah. Abu Bakar, orang yang melekat dengannya anak unta, dan seterusnya. Abu Jahal, ada nggak dia punya anak jahal? Tidak ada. Namanya Amar bin Hisham, tapi melekat padanya kejahilan, jahil terus istilahnya. Itulah disebut dengan Abu Jahal. Abu Lahab, ada nggak dia punya anak Lahab? Barangkali tidak ada. Lahab, Lahab artinya kubaran api, orang yang selalu mengobarkan api, itu Abu Lahab, dan seterusnya. Maka itulah pengertian tentang abu sesuatu. Abul khair misalnya, orang yang kebaikan melekat pada dirinya disebut dengan abul khair. Nah, barangkali ini cukup jelas ya. Jadi kita menjelaskan makna dari al-murabbi dan al-mursyid, apa perbedaannya. Kemudian kita
menjelaskan mengenai ustaz. Ustaz artinya tauladan. Ustazul asatiz, orang guru, para guru yang memberi tauladan. Ustaziyah. Orang dahulu dikatakan oleh Al-Imam Abu Ishaq Al-Isbirai ini tidak disebut ustaz kecuali menguasai 40 bidang ilmu. Dari agama, dari ilmu tabiah, ilmu alam, dan sebagainya. Tidak disebut al-ustaz kecuali orang yang menguasai 40 bidang ilmu. Coba bayangkan, kita menguasai satu ilmu saja tidak, kecuali ilmu peunjunan paling. Jadi kalau ilmu peunjunan itu menguasai kita satu bidang, kalau ilmu yang lain tidak, maka tidak bisa disebut ustaz. Kecuali ustajun fil peunjunan, itu saja, ustaz pada bagian peunjunan. Jadi artinya dia mempakari, membidangi pada hal itu. Karena itu sekarang ustazun ini diberikan kepada profesor. Istilah profesor yaitu ustaz. Ustaz adalah profesornya, orang yang membidangi suatu bidang dengan sedemikian rupanya, dengan pendalamannya, dan menguasai sisi-sisinya, bagian-bagian ilmu tersebut. Sehingga misalnya ustazul hadis, orang yang sangat menguasai hadis. Ustazul fiqhil muqaran, orang menguasai fikih perbandingan. Ustaz macam-macam. Ustazul tibbil jerahi, orang yang menguasai kedokteran bedah dan sebagainya. Jadi tidaklah begitu gampang digelari dengan gelar ustaz. Sebenarnya menguasai 40 bidang ilmu atau profesor tadi. Kalau sekarang ya ustaz ini sebutan kiai muda. Kalau di Indonesia namanya kadang tidak ustaz tapi ustad. Ustad, bukan ustaz tapi ustad. Sebutan untuk kiai muda yang baru jadi kiai istilahnya. Kemudian abul ulumi wal fuhum, ini sudah kita jelaskan, orang yang melekat padanya ilmu dan kepahaman. Apa yang dimaksud dengan abu sudah kita jelaskan. Abu jahal, orang yang jahil terus, artinya melekat kejahilan pada dirinya walaupun ya orang pintar. Jadi jamaah sekalian, memahami makna redaksi suatu kalimat penting sekali. Memahami makna lafaz, memahami redaksi suatu makna suatu redaksi suatu kalimat penting sekali. Jadi kita sehingga tidak salah dalam pemakaian istilah ini apa, jadi tidak keliru dalam pemakaian istilah. Karena Raja Ali Haji berkata, yaitu pahlawan bidang bahasa, suatu bangsa dikenali dari bahasa. Jayanya suatu bangsa dari penguasaan mereka terhadap bahasa. Jadi bangsa adalah bahasa. Satu bahasa, satu bangsa. Asy-Syaikh Muhammad Bakhir, yaitu Kiai Haji Muhammad Bakhir, kakak oleh Al-Fakir, semoga Allah menjaga beliau dan memberi beliau kenikmatan dengan panjang umur, sehat badan dan afiat. Ijazah ammah, kami hadir
pengajian beliau sering kali dan tidak terhingga dari nol ibaratnya, maka layak disebut murabbi bagi kami. Murabbi bagi kami yaitu dari kita jahil diajari oleh beliau, dari kita tidak mengerti apa-apa diajari oleh beliau, sehingga disebut murabbi bagi al-fakir dan juga disebut al-mursyid bagi al-fakir. Mengapa beliau di waktu kami dewasa seperti ini selalu membimbing, memperhatikan dan sebagainya, maka beliau kita sebut dengan al-murabbi al-mursyid, yang membimbing kita dari nol, dari kecil, dari kita tidak atau belum mengerti apa-apa sampai kita sekarang menjadi mursyid bagi kita. Dan selayaknya juga setiap orang memiliki hal yang sama, memiliki seorang murabbi yang sekaligus mursyid atau murabbi kemudian mursyid. Nah, maka ada satu pertanyaan, bolehkah kita berganti guru? Maka jawabannya yaitu tergantung keperluan. Kalau murabbi kita sudah meninggal, ya mau tidak mau kita mencari guru baru yang mengajari kita syariat. Karena secara syariat orang yang meninggal itu tidak bisa mengajari kita lagi. Nah, tetapi pada bahagian yang lain, ketika ilmu hakikat sudah sempurna, maka kita sehingga dikatakan oleh Syekh Muhammad Ajjan Al-Hadid Ar-Rifai, wajib bagi seseorang memiliki hanya satu guru pada suluk, dan wajib bagi dia memiliki lebih dari satu guru pada syariat. Nah, yang kita bicarakan adalah guru suluk ini bisa saja dua apabila yang pertama itu telah meninggal, tidak bisa mensulukkan kita lagi, dan dia tetap murabbi kita. Kalau kita sudah tertarbiyah oleh beliau, beliau tetap murabbi kita. Kemudian kita mencari mursyid yang membimbing kita. Sehingga murabbi satu orang, mursyid satu orang. Nah, kalau mursyid ini juga meninggal lagi dan kita belum terbimbing, ya wajib kita mencari guru lagi yang membimbing kita. Intinya bukan siapa gurunya, tapi siapa yang dapat membimbing kita. Sehingga dikatakan, apabila ketiadaan guru mursyid, maka bisa digantikan oleh beberapa orang. Beberapa orangnya tidak satu orang yang membimbing kita sebagai ibaratnya teman-teman, yang dengan teman-teman itu kita bisa istiqomah di dalam taat, di dalam takwa. Kami hadir pengajian beliau atau pelajaran beliau banyak sekali, tidak terhitung, pada kitab yang banyak, dan kami memperhatikan hal ihwal beliau yang mulia. Di antara suatu kewajaran adalah memuji guru sendiri. Ya, wajar saja. Kita punya guru dan kita puji jasanya, dan itu bagian dari ada an-lisyukri, menunaikan bagi kesyukuran. Jangan malah kita punya guru dicaci maki. Jadi kita kalau memang punya guru, maka kita puji-puji. Kita puji karena ya namanya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, ana abdu man 'allamani harfan wahida. Aku adalah
budak bagi seseorang yang melajariku satu huruf saja. Apalagi banyak huruf. Sangat dikenal pada Imam Ali ini, maksud satu huruf itu adalah penjabaran ilmu daripada satu huruf. Jadi cukup luas juga. Sehingga beliau berkata, seandainya aku mau, aku akan menjelaskan makna Bismillahirrahmanirrahim itu dan menulisnya dalam ribuan jilid. Banyak sekali. Karena beliau ya kotanya ilmu. Pintu bagi kotanya ilmu. Keadaan beliau penuh dengan cahaya, penuh dengan wibawa, penuh dengan keelokan. Dan beliau memiliki kesungguhan, perjuangan, pengorbanan yang sempurna dalam menyebarkan ilmu dan melayani para santri, dan juga dalam mencintai Ahlul Bait Nabi yang mulia. Dan banyak sekali sifat-sifat beliau yang terpuji. Tentu saja ada kekurangan di sana-sini, namanya manusia. Maka selayaknya sebagai seorang muslim kita menutupi kekurangan, apalagi guru kita. Jadi namanya tidak ada yang sempurna. Maka orang yang mulia adalah orang yang melihat kemuliaan orang lain. Orang yang hina adalah orang yang melihat kehinaan orang lain. Contoh, kita melihat, mohon maaf, lalat, atau kita melihat tai, berarti kita berada di mana? Ya kan? Mohon maaf, kita melihat tai misalnya, berarti kita sedang berada di mana? Sedang berada di tempat yang kotor. Tapi kalau kita melihat emas misalnya, kita melihat intan, kita melihat permata, berarti kita sedang berada di mana? Di tempat-tempat yang baik, ya. Nah, maka orang mulia adalah orang yang selalu melihat kemuliaan. Orang yang hina adalah orang yang melihat kehinaan. Ada satu kisah daripada Nabiullah Isa bin Maryam. Beliau berjalan bersama Al-Hawariyun, murid-murid beliau yang setia kepada beliau. Suatu ketika bertemu di tepi sungai dengan bangkai ayam. Maka Nabi Isa bertanya, wahai Al-Hawariyun, wahai sahabat-sahabatku, apa pendapat kalian tentang bangkai ayam ini? Bangkai ayam atau bangkai apa begitu ya? Punya bangkai sesuatu lah, bangkai hewan. Maka sebagian berkata, bau sekali wahai Nabiullah. Dan macam-macam, ada yang, pokoknya tidak ada yang bagus komentarnya. Ketika mereka melihat bangkai ayam atau bangkai apa ya, bau, oh ini, oh itu. Maka kata Nabiullah Isa, ya begitulah diri kalian. Ketika aku sendiri melihat bangkai ayam atau bangkai hewan itu, apa yang kuperhatikan? Rapi sekali giginya. Rapi sekali giginya, putih sekali giginya. Padahal dia binatang. Kok memiliki gigi yang putih, yang rapi? Nah, sedangkan kalian melihat bangkai ini, apa yang kalian komentari? Kotor. Bau. Udah lama matinya. Udah kecabik kulitnya dan sebagainya. Tapi ketika Nabiullah Isa melihat bangkai tersebut, apa yang beliau komentari? Bagus sekali giginya.
kok bisa hewan giginya rapi, putih begitu. Nah, inilah perbedaan. Kata Nabi Allah Isa, mengapa kalian itu mengomentari baunya apa ya? Karena ya kalian berada di itu. Itulah diri dan itulah isi otak kalian. Nah, jamaah sekalian, ini pelajaran yang sangat berharga. Kita bertemu lubang. Wah, lubang. Berarti kita sedang berada di tempat yang tidak bagus. Ketika muncul komentar kita, wah, lubang ini misalnya. Nah, berarti kita berada di tempat yang tidak bagus. Otak kita juga sedang tidak bagus. Maka, jika kita berada pada sesuatu, kemudian kita berkomentar, Subhanallah, Maha Suci Allah. Berarti otak kita bagus. Atau Astaghfirullah, atau apa saja. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, Kullu ina'in yandahu bima huwa fi. Ini mungkin bukan perkataan Ibn Athaillah, perkataan siapalah. Perkataan kaum arifin, Kullu ina'in yandahu bima fi. Tiap bejana menuangkan apa yang ada di dalamnya. Kalau tidak ada di dalamnya, ya tidak ia tuangkan. Misalnya kalau dalam bejana, dalam teko itu adanya air teh, ya dia yang akan ditumpahkannya air teh. Tidak akan menumpahkan kopi, karena memang isinya air teh. Tidak akan menumpahkan strop, karena memang isinya air teh. Apa yang ada di isinya itu yang dapat ditumpahkannya. Maka ketika kita bertemu dengan lubang misalnya, kemudian apa komentar kita? Tergantung apa yang ada dalam otak kita. Wah, menyebalkan, wah ini dan itu istilahnya kan. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah. Waktu demi waktu yang ada dalam diri kita, yang ada dalam keseharian kita, bagus sekali jikalau kita isi dengan zikir kepada Allah. Ketika Sayyidina Bilal bin Rabah melamar seorang perempuan, beliau berkata, aku Bilal dan ini saudaraku. Kami orang Ethiopia Habasyah. Kami dahulu tersesat, kemudian diberi hidayah oleh Allah. Kami dahulu budak, kemudian dimerdekakan oleh Allah. Allah terus. Padahal yang memerdekakannya adalah Abu Bakar Siddiq. Yang memberi petunjuknya adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi karena kontaknya dengan Allah, dulu kami tersesat, kemudian diberi hidayah oleh Allah. Dulu kami budak, kemudian dimerdekakan oleh Allah. Yang dalam lamaran itu, jika kalian bisa menerima kami, maka alhamdulillah. Jikalau kalian tidak bisa menerima kami, maka subhanallah. Nah, jadi segala sesuatu keluar adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terucap pada diri kita, itulah apa limpahan dari sesuatu yang ada di dalam otak kita, sesuatu yang terstruktur di dalam otak kita, di dalam diri kita. Maka Nabi Isa ketika bertemu bangkai hewan tadi, apa yang beliau lihat? Masya Allah, nah, begitu rapinya, begitu putihnya gigi. Dalam suatu kitab hadis, kalau tidak khilaf Al-Mu'jamul Kabir karangan Imam At-Tabrani, jika kita mendapat nikmat, kemudian kita baca Masya Allah, Tabarakallah,
maka kita tidak akan melihat sesuatu yang tidak kita inginkan pada nikmat itu. Nikmat pada diri kita, pada anak atau harta kita. Kita ucapkan, Masya Allah, Tabarakallah. Nah, jadi itu senang. Kita memulai pekerjaan, Bismillah. Nah, kita dapat nikmat, Alhamdulillah. Nah, kemudian senang hati. Nah, Masya Allah, Tabarakallah. Istilahnya ada sesuatu yang rasa ajaib. Masya Allah, Tabarakallah. Baik. Kami belajar atau bertemu dengan beliau di Barabai, di Balangan, di Banjarmasin dan sebagainya. Balangan sendiri adalah tempat Majelis Taklim Nurul Muhibbin yang diasuh oleh beliau, kurang lebih 4 atau 5 jam dari kota Banjarmasin atau dari bandar udara di Banjarmasin. Balangan sendiri adalah kabupaten di Kalimantan Selatan. Dan beliau meriwayatkan hadis dari orang tua kami, yaitu Syekh Ahmad Mughni. Kemudian beliau ada juga dapat ijazah tertulis dari Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Fadani. Beliau juga dapat ijazah dari Al-Imam Al-Habib Al-Allamah Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau juga ijazah dari Al-Habib Ali bin Husain Aidid. Ijazah juga dari Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Abtas Al-Zabidi. Ijazah juga dari Habib Abu Bakar bin Salim Al-Habshi Dahlia Banjarmasin. Dan selain mereka, daripada guru-guru beliau, dengan sanad-sanad mereka kepada Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya Kitabur Riqaq dalam masalah yang melembutkan hati, dari Humran bin Aban rahimahullah, ia berkata, membawakan Sayyidina Utsman bin Affan dengan tahurin, air wudhu. Tuhur dengan tahur berbeda. Tahur airnya, tuhur bersucinya. Tahurin, kalau bahasa negara, tahur ini bersurut katanya. Bersurut, tahur banyak, bakarak airnya pulang, tahur. Aku mendatangkan Sayyidina Utsman bin Affan bitahurin, dengan air bersuci, air wudhu. Wahwa jalisun alal maqa'id, dan beliau duduk di tempat duduk. Jadi disunatkan berwudhu atau bersuci itu duduk. Bersuci ada wudhu, ada mandi. Jangan. Wudhu duduk, mandi juga duduk. Mandi ya mau duduk berdiri terserah saja. Tapi kalau berwudhu di sini nasnya qa'idun jalisun alal maqa'id. Duduk. Nah, dalam berwudhu disunatkan duduk. Nah, kalau kita berwudhu berjungging. Nah, berjungging lalu lakas batal sambil berjungging. Ini sunnah pertama, belum lagi nang lain-lainnya, daripada tata cara wudhu adalah berduduk. Nah, jadi tidak berdiri. Kemudian kada mencungkung juga. Ini orang luar negeri kada paham bahasa mencungkung ini. Mencungkung kayak bahasa Cina juga, mencungkung. Jalisun adal maqam. Fatawadda
fa'ahsanal wudu, beliau berwudu kemudian membaguskan akan wudu. Jadi duduk dahulu, kemudian beliau berwudu membaguskan akan wudu. Apa bagusnya wudu? Mendatangkan syarat rukun dan sunatnya, serta tidak memakai banyu banyak, tidak memakai air yang banyak dalam berwudu. Jadi sunat airnya sedikit. Nah, kecuali di sungai, ibaratnya kan. Sebenarnya walaupun di sungai atau di mana, dianjurkan berwudu itu airnya sedikit. Nah, kalau di sungai itu kawa muha dinyelamakan wudu. Nah, banyak banyunya. Tangan dinyelamakan. Kepala dinyelamakan. Nah, kali enggak ngalih pang nyelamakan. Summa qala, kemudian Sayyidina Utsman berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda wa huwa fi hadzal majlis. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan beliau di tempat duduk ini. Fa ahsanal wudu, beliau membaguskan akan wudu. Paling sunat daripada sunat wudu adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Itu paling sunat daripada sunat wudu. Ya, pertama duduk, kemudian membasuh telapak tangan seraya membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau kita di keran, mengambil air, kemudian berkumur-kumur sekaligus. Air disunatkan sekaligus. Berkumur-kumur sekaligus memasukkannya ke hidung. Kemudian diluak. Jangan ditelan. Karena kalau ditelan, air kumur-kumur itu tadi kan barangkali ada yang najis. Liur besi. Najis. Namanya aja besi. Setiap yang besi, najis. Karena dia membahayakan. Artinya setiap yang besi najis karena membahayakan, ada kuman, ada bakteri. Nah, dan liurnya orang tidur itu dari perut. Kayak disebutkan oleh Imam Ar-Rasyidi dalam Hasyiah Fathul Jawad fi Syarah Ma'fuat Ibnul Aimad, liur orang tidur itu ada dua. Kalau warna kuning, itu berarti najis. Kalau warna putih, berarti tidak najis. Karena warna putih ya memang di mulut situ, liur di mulut. Kalau warna kuning, itu berarti dari dalam perut. Rata-rata ya guring ini warna kuning, Pak. Makanya tidak boleh ditelan. Kita imbah guring itu ada boleh ditelan. Kita habis tidur, kemudian kita tidak boleh menelan ludah. Harus dimuntahkan, diluangkan. Maka demikian pula dengan berkumur-kumur itu dibuang. Jangan ditelan. Demikian juga air di hidung. Dibuang juga. Kalau ditelan bisa ketelan upilnya sekalian. Itu entah apa hukumnya sama nelan upil itu. Jadi orang bilang itu namanya membuhayakeun. Nah, jadi itu paling sunat-sunat wudhu adalah berkumur-kumur. Mengapa demikian? Air berkumur-kumur dengan masukkan air ke hidung. Matmadah dan istinsyak, kemudian istinsar, menghamburkan. Mengapa paling sunat-sunat wudhu adalah berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung? Karena itu diwajibkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal.
dalam suatu kaidah, setiap sunat yang diwajibkan oleh satu imam mazhab, maka berarti sunat sangat dianjurkan memeliharanya. Itu sunat pada mazhab kita, tapi wajib pada mazhab lain, berarti itu sunat yang paling utama. Sunat yang paling utama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah berwudu, "Man tawadda'a misla hadzal wudhu'i." Para siapa berwudu seperti wudhu'ku ini, itu wudhu yang sempurna tadi, yang sedikit airnya, yang ada kumur-kumurnya. Summa atal masjidah, kemudian datang ke masjid. Jadi berwudu yang sempurna, kemudian datang ke masjid. Faraka'a rak'ataini, sholat dua rakaat. Summa jalasa, kemudian duduk. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambihi, niscaya Allah ampuni baginya yang terdahulu daripada dosa kecilnya, dosa-dosa kecil. Jadi di sini fadilah wudu yang sempurna, kemudian salat sunat wudu atau sunat apa saja atau fardu setelah berwudu dia salat. Dan itulah keutamaan Sayyidina Bilal bin Rabah. Dalam suatu riwayat, dalam suatu kitab hadis, Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, aku mendengar tepuk kakimu di surga." Masa? Iya. Apa gerangan yang kamu amalkan? Kadia menjawab, "Wahai Rasulullah SAW, setiap aku selesai wudhu, aku sholat dua rakaat." Ini kita namakan dengan sholat sunat wudhu. Jadi keistimewaannya itu yang diriwayatkan daripada Sayyidina Bilal bin Rabah tadi, diampuni baginya dosa yang terdahulu. Qala wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, "La taqtaru," jangan kalian tertipu dengan ampunan ini. Jadi mentang-mentang diampuni, maka tertipu dengan ampunan. Sama orang naik haji, setelah naik haji maka dia tidak sholat lagi. Katanya, "Saya sudah sempurna rukun Islam, sudah naik haji, maka sempurna sudah Islamku, aku tidak sholat lagi," bilangnya. Maka ini salah, ini tertipu. Namanya naik haji itu ya tetap sholat, sholat harian, ya. Sholat itu setiap hari. Ada juga yang setiap Jumat sholat Jumat. Nah, puasa tahunan, zakat ya kalau sukses, haji ya satu kali dalam seumur hidup. Jadi tetap sholat. Nah, maka baginda Nabi SAW bersabda, "La taqtaru iqtara yaqtaru, la taqtaru," jangan kalian tertipu. Apa yang dimaksud dengan tertipu itu? Iqtara minal gharar, itu tertutupnya sesuatu yang jelek dengan sesuatu yang baik, itu arti tertipu, arti tipuan. La taqtaru minal gharar. Gharar artinya tertutupnya sesuatu yang jelek dengan sesuatu yang baik. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan kalian tertipu dengan," yakni dengan ampunan tadi, diampuni. Wah, aku sudah diampuni istilahnya kan. Tapi Nabi maksudnya adalah
lihat kesalahan kita dan sebagainya. Jangan mentang-mentang diampuni ya sudah, istilahnya tidak perlu sholat lagi sudah diampuni, kan keliru. Sudah ma'rifat tidak perlu sholat lagi, kan keliru. Sudah ma'rifat ya, namanya sholat orang ma'rifat itu katanya ingat. Nah, ini pelajaran Nabi siapa? Sepaling ma'rifat ya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak pernah meninggalkan sholat. Sampai menjelang wafat beliau tetap sholat, tetap jadi imam bahkan. Jadi pemahaman yang keliru adalah ketika sudah ma'rifat ya tidak sholat lagi. Ma'rifat apa? Ma'rifat, ma'rifatan namanya. Ma'rifat ya tertipu. Jadi jangan kita tertipu dengan apa ilmu, tertipu dengan paham. Ada satu ungkapan dari Maulana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz yang sangat mulia, sangat luhur. Ungkapan ini adalah sepaling dahsyatnya tipuan adalah tertipu dengan pemahaman. Sepaling dahsyatnya tipuan adalah tertipu dengan pemahaman, tertipu dengan ilmu. Wah, aku paham. Sudah ya paham itu dianggap puncak. Tidak. Puncaknya adalah al-amal, al-ikhlas, ar-ridha, al-istiqamah. Ini puncak. Kalau paham, paham bukan puncak. Jangan kita tertipu oleh pemahaman kita. Kita paham saja tapi tidak melaksanakan. Maka kita tertipu dengan pemahaman. Jadi di antara tipuan yang dahsyat adalah tertipu dengan pemahaman. Tertipu dengan ilmu, tertipu dengan sanad, tertipu dengan banyaknya guru, tertipu dengan macam-macam, banyaknya riwayat, tertipu dengan dekat dengan guru, bisa juga. Wah, aku ini tangan kanannya tuan guru, jangan macam-macam dengan aku, istilahnya. Ini tertipu. Harusnya makin kita dekat dengan tuan guru, makin luhur akhlak kita, makin sopan, makin halus adab kita. Jadi dekat dengan tuan guru ya bisa membuat kita tertipu apa saja, sering ke masjid dan sebagainya. Namanya tertipu itu hanya melihat kelebihan yang kita lakukan. Wah, wudhuku bagus istilahnya. Wah, tajwidku mantap sudah. Bacaan Quranku bagus. Lalu dia berhenti di situ dan tidak melihat ketaksiran-ketaksiran yang lain. Orang yang alim adalah orang yang selalu melihat kekurangan yang ada pada dirinya. Ya, orang al-alim, orang yang alim adalah orang yang selalu melihat kekurangan yang ada pada dirinya. Karena itu dia ingin belajar terus. Sampai baginda Nabi SAW dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakan wahai Muhammad, rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahi aku ilmu. Ciri orang alim adalah dia merasa dirinya tidak alim. Ciri orang alim adalah dia merasa dirinya tidak alim. Dirinya banyak kekurangan. Ciri orang jahil adalah dia merasa dirinya alim. Wah, istilahnya aku sekolah di Mekah, misalnya saja ini. Aku sekolah di lembaga yang banyak sekali mengeluarkan ulamanya. Ya, orangnya ulama. Kita apa istilahnya? Wah, aku berguru dengan guru ini sekian tahun. Ya, orang-orang alim.
kita hanya membanggakan. Jadi membanggakan ini ya tidak ada faedahnya, bahkan membuat kita tertipu oleh diri kita sendiri, tertipu oleh kebanggaan kita. Nah, maka orang yang tidak melihat aib pada dirinya, inilah orang yang tertipu. Orang yang cerdas adalah orang yang melihat kekurangan di dalam dirinya. Orang yang celaka dalam berkendaraan, PD-nya tinggi, ban baik, kampas rem baik, bensin ada, sebagainya istilahnya kan, tanpa dicek. Orang yang pintar adalah orang yang yatafakkar, orang yang mengecek, bannya ini bagaimana, kampas remnya dan sebagainya, begitu dia dicek. Jadi itu orang yang cerdas, orang yang selamat. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, maka orang yang sehat dalam diri kita adalah orang yang mengecek kesehatannya. Orang yang sakit adalah orang yang tidak tahu, tidak memperhatikan akan kesehatannya, entah dia apa dan sebagainya. Nah, maka itulah yang titik utama di dalam hadis ini. Dalam kitab Ar-Riqaq disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Ar-Riqaq, ya, la taqtaru, janganlah kalian tertipu dengan ampunan, tertipu dengan sehat, tertipu dengan ilmu, tertipu dengan paham, tertipu dengan dekat dengan tuan guru dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tertipu daya oleh kenikmatan, oleh ilmu dan sebagainya, dan kita dijadikan minas solehin, minal muttaqin, minal muflihin, dan kita dikhitamkan dengan la ilaha illallah. Ala hadhihi niyyah wa ala qin salihah wa bi niyyati man wa shuyukhuna wa bi sirri asraril fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na ima'allamtana wa'alimna ma'yanfa'una wa zidna ilma wa rizukna fahma ahyina wa tawafana muslimin wa mu'minin wa alhiqna bis salihin ghayra khazaya wa maftunin. Allahumma gfir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna sigara, ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.